Guess I'm just a waiting for you. Okay guys, kita langsung buka aja aplikasinya. Di sini aku pakai CapCut. Kalian buka, kemudian klik proyek baru. Pilih satu foto di video stok ya guys ya. Kita mau cari background gelap. Nah ini pilih yang hitam. Setelah itu kalian ke belakang dulu untuk hapus watermarknya. Kemudian kalian klik format di bawah itu. Pilih yang 9:16. Nah setelah itu kalian klik aja fotonya itu yang di atas. Dan lebarkan. Setelah itu tambahkan audio, pilih di ekstrak, pilih video yang udah kalian download. Nanti aku sertakan di description box, kalian bisa download. Setelah itu kalian bisa tandain beatnya. Nah ini beat yang aku pakai. Nah kalau sudah sampai akhir kalian bisa klik centang aja di bawah. Kemudian atur durasi untuk foto hitam ini ya guys ya. Kurang lebih di 12.5. Setelah itu kalian kembali ke awal lagi karena kita mau tambahkan overlay. Pilih satu foto dulu. Nah muncul seperti ini, kalian bisa panjangkan durasinya sama seperti atas 12.5. Terus kalian kecilkan aja ukurannya. Jadi kalian kira-kira sendiri aja ya guys ya. Kurang lebih aku pakainya segini. Setelah itu kita tambahkan overlay yang kedua. Ini caranya juga sama, panjangkan durasinya. Terus kecilkan ukurannya tuh sama seperti yang belakang. Setelah itu kita tambahkan keyframe di awal. Nah ini harus sejajar ya guys ya, antara overlay 1 sama 2 itu keyframe-nya juga harus sama. Setelah itu kalian geser videonya sampai di titik yang ini ya guys ya, kurang lebih di detik ke 03. Nah ini kalian pindah foto yang atas itu ke kanan dan ke kiri. Jadi overlay yang pertama itu ke kanan dulu atau ke kiri dulu terserah kalian. Pokoknya satu di kanan satu di kiri gitu ya guys ya. Nah kemudian geser lagi di titik berikutnya kurang lebih di detik 05. Kalian bisa turunkan fotonya satu demi satu ya guys ya. Jadi yang satu itu turun, yang satu naik. Pokoknya keyframe-nya itu harus sejajar ya guys ya. Nah setelah itu geser lagi di titik berikutnya atau detik ke 06. Nah ini kalian pindahkan lagi fotonya ke kanan dan ke kiri. Jadi ini terserah kalian sih ya, kalian mau bikin itu berjalan itu melingkar atau ke samping, ke kanan, ke kiri, itu terserah kalian. Jadi aku pakainya sih melingkar gitu ya guys ya, muter gitu. Terus ke kanan ke kiri atas bawah, pokoknya terserah kalian deh ya. Nah yang terakhir ini kasih keyframe-nya cuma sama foto yang ada di paling depan gitu, yang posisinya di depan. Jadi kalian lebarkan aja sampai memenuhi background. Nah kurang lebih aku pakainya seperti ini ya guys ya.
Oke, setelah itu kalian bisa kembali ke menu awal. Kita tambahkan efek atau menu yang gambar bintang tuh ya guys ya. Nah, kalian bisa pilih di party atau di bingkai. Nah, kalau misalnya kalian pilih di pesta, ini bisa pilih yang neon. Terus durasinya kalian samakan aja seperti atas. Objeknya juga kalian pilih di overlay. Nah, kemudian tambahkan lagi. Nah, kalau kalian misalnya pilih di bingkai, itu ada fosfor warna. Itu juga lebih bagus kok guys. Cuma maaf ya guys ya, nggak ke-record. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Setelah itu kita tambahkan foto yang pertama kita ngezoom tadi, overlay yang ngezoom itu ya guys ya. Nah, kan foto ini. Terus kalian bisa atur durasinya. Setelah itu tambahkan foto dulu untuk yang kedua, sama seperti yang tadi fotonya. Terus yang ketiga fotonya sama seperti yang pertama. Jadi foto ke 1 sama 3 itu sama, foto yang kedua sama yang keempat itu sama. Setelah itu kembali ke foto yang pertama karena kita mau tambahkan keyframe. Tapi sebelumnya kalian bisa lebarkan aja videonya itu, jadi biar lebih gampang gitu ya guys ya. Nah, di awal ini kalian bisa tambahkan keyframe dan lebarkan foto yang atas tuh sedikit aja. Nah, kurang lebih segini. Setelah itu geser di titik berikutnya. Kalian bisa miringkan ke kanan kurang lebih di 7 derajat atau 8. Nah, ini kalian juga ngezoom gitu ya guys ya, di zoom. Nah, setelah itu di titik berikutnya kalian miringkan ke kiri atau min 7 derajat dan besarkan juga ya guys ya. Pokoknya ukurannya tuh sama. Setelah itu di titik berikutnya kalian bisa miringkan lagi ke kanan sama seperti tadi di 7 derajat. Terus geser lagi sama seperti yang tadi, min 7 derajat. Pokok ini yang pertama videonya ini kanan kiri gitu ya guys ya, miring kanan miring kiri gitu. Nah, untuk yang terakhir kalian bisa kembalikan di awal. Nah, seperti ini. Setelah itu kita tambahkan efek jedak-jeduknya. Jadi setelah keyframe yang ini tadi yang di titik-titik, kalian geser sedikit aja di pucuknya ini ya guys ya. Itu di pucuknya keyframe itu kalian bisa tambahkan efek jedak-jeduk tuh, naikkan fotonya sedikit. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke, untuk yang kedua kita mau bikin yang beda. Kita tambahkan keyframe dulu di awal dan lebarkan sedikit. Setelah itu geser di titik yang pertama. Kalian bisa ngezoom itu fotonya sedikit. Terus geser lagi, zoom lagi. Geser lagi, zoom lagi. Nah, jadi tiga ini di zoom gitu ya guys ya. Nah, untuk yang keempat kalian kembalikan lagi, perkecilkan lagi gitu ya guys. Terus yang terakhir kembalikan seperti semula. Nah, kemudian efek jedak-jeduknya sama aja, kalian bisa naikkan fotonya sedikit lagi, sedikit aja. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, untuk yang ketiga ini pokoknya terserah kalian ya guys ya, mau kalian miring-miring terus lurus ngezoom gitu tuh terserah kalian. Nih, jadi yang pertama pokoknya kalian zoom sedikit aja, besarin dikit gitu. Nah, kemudian yang titik selanjutnya itu kalian bisa miringkan atau zoom gitu, miring kanan kiri terserah kalian pokoknya ya guys.
Oke, kalau udah sampai akhir, kita mau tambahkan efek transisi. Kalian klik aja kotak yang di tengah-tengah foto itu ya guys ya. Terus pilih kamera. Nah, kalian di situ tinggal pilih aja kanan atau kiri atau yang lainnya, terserah kalian. Aku di sini cuma pilih kanan kiri aja. Nah, jadi yang pertama ini kiri, kemudian yang kedua ini kanan, yang ketiga kiri lagi gitu. Terus untuk durasi transisi ini terserah kalian mau pakai berapa. Nah, kalau kalian rasa udah cocok, kalian tinggal klik centang aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita mau tambahkan efek flash. Nah, letakkan garis putih ini yang tengah ini ada di foto yang pertama ini ya guys ya. Kita tambahkan overlay. Pilih di video stock. Pilih yang warna putih. Setelah itu lebarkan sampai menutupi foto. Terus durasinya bikin 0.1 atau sampai mentok ke kiri. Kemudian klik gabungkan, pilih yang overlay. Setelah itu kalian tinggal salin deh. Terus kalian tinggal pindahkan aja di masing-masing titik gitu ya guys. Tekan yang lama terus pindahkan ke arah titik-titiknya itu. Oke, kalau udah sampai akhir, kalian bisa kembali ke awal, putar videonya, kalian koreksi kira-kira udah cocok atau belum. Nah, kalau kalian rasa udah cocok, kalian bisa simpan. Atur resolusinya, di sini aku pakai 1080, tunggu sampai 100% dan klik selesai. Oke, sekian ya guys ya videoku kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, juga share dan nyalakan tombol loncengnya untuk dapat notifikasi video-video aku selanjutnya. Thanks for watching. Tata. Semoga kalian sehat selalu ya guys.